4 pemain baru bakal digaet MU di musim dingin. Manchester United sudah merancang program untuk bursa transfer musim dingin. Isunya, mereka akan memboyong hingga 4 pemain anyar untuk membenahi skuad. Erik ten Hag sebagai manajer tidak puas dengan tim saat ini, ada sejumlah pemain yang dianggap tidak maksimal dan mau disingkirkan segera. Sofyan Amrabat dan Mason Mount merupakan dua nama yang sejauh ini tampil di luar harapan. Datang di musim panas, namun mereka hanya menjadi cadangan saja di MU. Mau tak mau manajemen harus bergerak, dan diyakini ada 4 pemain hendak digaet nanti, seperti ditulis The Sun. Posisi gelandang jangkar dan serang menjadi prioritas. Sudah pasti itu untuk mengganti atau menambal posisi dari Amrabat dan Mount, lalu MU juga mencari bek kanan anyar, posisi yang memang terus bermasalah dari musim ke musim dan belum ada solusinya. Kemudian MU pun memburu bek tengah, mereka mau menyiapkan pengganti Rafael Varane yang belakangan bermain di bawah standar dan diisukan mau hengkang. Sejumlah nama pun masuk dalam daftar bidikan, mereka adalah Timo Werner, Jean-Claire Todibo, Antonio Silva, serta Youssouf Fofana. Manchester United dan Newcastle jadi saingan Liverpool di bursa transfer Liga Inggris, demi Wharton. Pemain Blackburn Rovers, Adam Wharton terus menarik perhatian beberapa klub papan atas Liga Inggris, menjelang bursa transfer Januari. Manchester United, Liverpool dan Tottenham Hotspur masuk dalam daftar yang tertarik pada Adam Wharton di bursa transfer Januari. Menurut 90min, Manchester United, Liverpool dan Tottenham termasuk di antara banyak tim yang terus mengawasi Adam Wharton. Gelandang berusia 19 tahun dari Blackburn Rovers telah menjadi sorotan tim papan atas, yang mendekat pada bulan Januari. Adam Wharton, adalah salah satu bintang yang sedang naik daun, dan begitu diminati tim besar Liga Premier. Sejak melakukan terobosan di tim asuhan John Dahl Thomason, ia telah membuat 39 penampilan untuk tim tersebut dan kini menjadi bintang tim utama. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester United, Liverpool dan Tottenham juga mengincar Wharton. Manchester United dan Liverpool selalu mencari talenta muda, tim Merseyside, khususnya, telah menemukan beberapa pemain muda brilian di beberapa tahun terakhir. Manchester United terus berkembang dan mencoba menemukan rute baru di bawah asuhan Erik ten Hag, lini tengah telah menjadi kelemahan mereka selama beberapa tahun terakhir, dan manajer Belanda ingin berinvestasi pada bintang-bintang muda untuk masa depan, dia mungkin sudah melihat Wharton sebagai mitra jangka panjang Kobe Mainoo. Kabar Manchester United incar Carlo Ancelotti menguat. Kabar Manchester United mengincar Carlo Ancelotti semakin santer beredar. Dikabarkan manajemen tim berjuluk Setan Merah sudah menyiapkan kontrak. Juru taktik asal Italia itu sejatinya masih memiliki kontrak hingga Juni tahun 2024 dengan Real Madrid. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal dilakukan perpanjangan. Carlo Ancelotti kemudian dikaitkan dengan timnas Brasil. Karena Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, secara terang-terangan tertarik kepadanya. Di tengah adanya upaya timnas Brasil menggaet Ancelotti, Manchester United muncul. Mereka ingin pula menjadikannya sebagai nahkoda tim di musim depan. Ancelotti menjadi pilihan utama Setan Merah untuk menggantikan Erik ten Hag. Manajer asal Belanda tersebut mulai diragukan kemampuannya oleh manajemen. Mengutip Koop Radio, manajemen MU telah mengajukan tawaran kepada Ancelotti untuk musim depan. Ada kontrak yang telah disiapkan, dan diajukan, ini bukan kali pertama MU dikabarkan ingin mendapatkan tanda tangan Ancelotti, beberapa waktu lalu mereka menggunakan jasa Calo untuk melakukan pendekatan, perantara MU tersebut menanyakan kemungkinan Ancelotti untuk menerima tawaran untuk kembali ke Premier League. Premier League bukanlah kompetisi asing bagi Ancelotti, karena dia pernah menangani Chelsea dan Everton beberapa tahun lalu.